cuma biar orang guru. Hanya mau biar orang guru? Pasti ada kerjaan yang panggil sama Engkau tau? Iya. Engkau juga? Iya. Permisi, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oh, iya, selamat pagi. Tunggu sebentar dulu ya, komputer Mas Satu Mas Tinggal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Ih, Mas pagi, sebab bawa kering, ngantin kemana tidak lihat. Sama di itu, sorry. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya, kalian sudah datang. Ibu minta waktunya kalian berenang sebentar saja. Kita itu ada undangan dari Yayasan Peduli Anak untuk kegiatan. Ini ajang inovasi untuk remaja perempuan. Dibutuhkan itu satu tim dengan 6 siswi. Jadi itu alasannya ibu panggil kalian berenam. Jadi kalian 6 itu jadi satu tim untuk mewakili kita punya sekolah. Heh, kenapa kompu muka begitu semua? Komtir suka? Suka, Bu. Dari kompu suarin, kompu loyo tidak bahagia. Tapi ibu tetap antusias untuk ini kegiatan. Ini kegiatan ini bagus sekali. Ini kesempatan buat kalian gadis-gadis muda untuk bersuara dan berekspresi. Bebas mengkampanyekan hak-hak perempuan muda. Nah, ibu sengaja pilih kalian berenam ini karena kalian itu punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi ibu yakin sekali kalian akan jadi tim yang sangat luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita untuk mana kompu tangan? Oke, pas ibu bilang gadis-gadis, kalian layangkan tangan terus bilang berwarna. Berwarna. Belum. Belum, sabar. Ibu duluan ya. Are you ready, guys? No. Gadis-gadis berwarna. Ingat motonya kita, perempuan mendukung perempuan, perempuan melindungi perempuan. Oke, untuk info selanjutnya, ibu akan buat grup WA. Jadi kalian boleh masuk kelas sekarang. Permisi, Ibu. Iya, sayang? Ibu, kebetulan saya tidak tinggal di rumah sendiri, saya tinggal di rumah saudara. Saya agak ragu untuk ikutin kegiatan, Ibu. Kenapa? Kau pemilik rumah tidak kasih izin? Saya agak ragu untuk minta izin, Ibu. Jarang dong kasih izin kita untuk keluar-keluar sembarang. Nah, ini kan bukan keluar-keluar sembarang. Ini kegiatan resmi dari sekolah. Nanti ibu buatkan surat izin saja dan telepon ini tempat tinggal supaya dong kasih izin. Oh, baik, Ibu. Permisi, Ibu. Permisi, Ibu. Ada jalan sama Oma. Sari juga butuh surat izin untuk orang tua. Tidak, Ibu. Ini beda, Ibu. Ibu, Ibu yakin pilihan orang yang penting? Kenapa? Kok ragu dengan pilihannya Ibu? Maaf sebelumnya, Ibu. Tapi putri itu dia tuh kurang bergaul, Ibu. Susah sekali dia untuk bergaul. Belum ketemu teman-teman yang lain lagi. Sudah tidak pernah aktif, tidak pernah dapat ranking. Ya, Tufin? Tahu kau, tanya saya lagi. Ibu, coba Ibu lihat tuh Rani tadi. Dia tuh jarang sekali dapat izin, Ibu. Belum lagi Jesse. Dia tuh kuat sekali pacaran, Ibu. Dia tidak akan pernah fokus dengan kegiatan karena dia tuh hanya pikir pacaran. Itu sih, Ibu. Belum lagi Lia. Sari. Ibu, soalnya pengen bagus di sini, tim. Justru itu, karena kalian masing-masing tuh punya keunikan, maka Ibu gabung kalian jadi satu tim. Supaya kalian tuh saling menyempurnakan. Maaf, Ibu. Saya cuma pengen kita tim menang. No, bukan menangnya yang kita cari. Tapi prosesnya itu yang penting. Proses berteman, proses berbagi dalam tim, proses saling menerima dalam tim. Ibu tahu Sari peduli dengan tim. Tetapi ingat kita moto, perempuan mendukung perempuan, perempuan melindungi perempuan. Baik, Ibu, kami paham. Pokoknya Ibu janji, kamu akan jadi tim yang keren. Kalau tidak ada yang kalian mau omong, silakan kembali ke kelas. Baik, Ibu. Permisi, Ibu. Permisi, Ibu. Siang, Mama. Mama, kita harus masuk uang praktek 300 ribu. Tapi apa yang kamu mau sana? Kamu mau sama-sama sama orang
cantik sih di atas pohon. Saya kasih tahu saja karena sudah yang batas bayar. Stop, berhenti. Sebentar baru obat tebaran, jangan kocar hal saat sakit kepala. Main apa saja? Di belakang kenapa kosong? Saya mau makan lapar ini. Kenapa kau ngomong begitu? Kau tahu lapar juga. Dan saya ini bukan manusia yang tahu lapar. Kau buat saya ini suka pecah ke mulut nanti. Memangnya ada kompo yang kau simpan di sini untuk pakai beli beras? Wah dasar kau laki-laki tidak tahu diri. Kau jangan umpan saya manusia. Ya. Kau mati memang saya buat nanti. Kau pecah ke mabuk Susana. Kau itu yang bikin kau kenyang. Dasar memang kau laki-laki tidak tahu diri. Ke mabuk saya kau bunuh sana. Iya, selamat siang. Kau sepulang deh. Mau nembak Pak Davidi? Makan su, nanti kau masuk lama kumat lagi. Putri, mam dan bapak dah pergi kampung, besok baru pulang. Sari, ayo suka jadi kerja PR. Tangan ngasih nenek laki-laki di Instagram. Sudah sanggup lagi. Tidak. Kok ada mencret? Sampai kapan saya sekolah sekolah itu kakak? Sampai kapan? Ini semusim dingin. Saya kedinginan. Tidak ada yang sampai sepenuh selain agama. Ini cinta ini seperti air laut dan batu karang. Saya di air laut dan dia di batu karang. Ombak deras hantam ulang-ulang ini batu karang. Tapi sama aja. Itu batu karang terlalu kuat. Saya capek hidup di dunia ini. Sama hidup di kau mati. Coba tak guling sampai sana biar sekalian kau pilih lantai. Woi, ayah susah ini semua jam 4. Kita sekumpul dengan teman-teman yang lain. Ini sayang. Makasih manis. Aduh, dia jatuh lagi. Ini ambil sapun yang bersih saja, biar sayang kotor. Biar sudah bersah saja yang kotor. Saya tidak mau yang kotor noda sayang. Saya tidak mau noda apapun kena dengko. Ih, kalau sayang sakit bagaimana? Itu cuma awal dari kita dua punya kisah. Akan ada banyak cobaan lagi depannya. Jangan lepasan tangan ya. Ih, sayang dia. Ikan, kau pergi sana ge. Kita mau bahas kegiatan ini. Kau lihat toh sayang, ada saja orang mau kesepisi kita. Kau pikir tidak? Kau pikir lebih baik. Sayang.
Sorry, saya lambat. Mem, saya lambat. Hanya kamu saya ditunggu. Men, kau saya lambat. Tidak apa-apa, G. Kasihan Jurani. Nama Jun numpang di rumahnya orang, bukan di rumah sendiri. Risiko saja dari sekolah. Ih, kasar sekali dia. Ivin, betah sekali ku berteman dengan dia itu. Iya, dia omong terpikir perasaannya orang. Hai tidak, G. Dia tuh baik. Hanya memang pembawaan dari kecil, jadi begitu sudim sifat. Dia tuh kelihatan kasar, tapi sebenarnya dia baik sekali. Hei, bukannya dia sering kasar dengan kau? Tidak. Engkau belum kenal dia saja. Dia tuh baik, dia banyak sekali bantu saya. Yang memang sifat orang beda-beda, toh. Wih, Vin, saya kayaknya tidak bisa lama. Sama tuan rumah marah-marah nanti kalau terlalu lama. Wih, kalau gitu, ayo kita mulai duluan sambil tunggu teman-teman yang lain. Jadi menurut saya ya, yang menjadi topik-topik hangat sekarang itu adalah anak-anak perempuan, khususnya anak-anak remaja. Mereka terlalu insecure dengan dorong pun diri sendiri, karena mereka tuh terlalu lihat gadis-gadis sempurna di sosmed. Di samping itu juga ya, gadis-gadis itu kebanyakan hanya menghabiskan waktu dengan bermain HP. Akhirnya mereka tuh kayak kurang bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya mereka. Hei Putri, kau tidak ada pendapat? Di sini kau yang ranking. Belajar sendiri saya terus, berbagi sedikit. Hei, tidak boleh begitu. Ya, kalau boleh berpendapat, kita jangan hanya buat poin kosong dari pendapat pribadinya kita saja. Kita juga harus tahu latar belakang dan keadaan psikisnya itu perempuan. Iya betul, berarti kita harus ada wawancara dengan narasumber yang kuat. Biar dem topik itu makin berkualitas. Sadeluan saya semarin su jemput. Kok baru 10 menit di sini terus kau mau pergi lagi? Semarin su tunggu dari tadi di sana. Ini persiapan kegiatan yang sangat penting. Kok enggak penting? Saya juga kayaknya harus pulang. Santun rumah su telepon dari tadi saya belum masak nasi. Ih, saya juga soalnya sama bantu sama mama tutup jualan. Hei, kamu serius tidak sih? Shh, tidak apa-apa, Gi. Ini nanti sabar lanjut sama pulang belajar. Soalnya besok ulangan harian fisika. Assalamualaikum, Tante. Kau dari mana, Sa? Pulang sampai maghrib begini nih. Maaf, Tante. Kita habis kerja kelompok dengan teman-teman. Baru kenapa itu anak datang dari sebelah rumah sana? Tidak ada juga yang belajar kelompok sampai sore-sore begini sekali. Kau saja yang tersibuk. Iya, Tante. Kita hanya beberapa anak saja yang ditunjuk sama ibu guru untuk ikut kegiatan. Kalau memang ada kegiatan begitu, kau izin juga sedikit. Supaya kita orang tua ini tahu kau ada di mana. Bukan kau jalan hilang-hilang saja. Tante dong ada tidur siang tadi, makanya saya terberani kas bangun. Lain kali tuh kalau mau keluar, izin. Kas beres lu semua pekerjaan di belakang sana. Baru berjalan dari siang sampai maghrib. Hilang-hilang lagi. Kamu datang sekolah di kota ini jangan terlalu sembarang. Jangan samakan dengan tinggal di kampung sana. Pih masuk susana, masak nasi. Sudah begitu kau kas tinggal semua pekerjaan di rumah. Piring-piring tak tumpuk di belakang sana. Kau mau suruh saya yang cuci? Terus kau kerja apa? Gimana deh malam-malam begini aja sih? Sampai kerja tugas dan teman. Jadi dari sore apa sih yang kau kerja? Semalam begini pak kota sibuk jalan kiri kanan. Sengaja alasan bilang pi kerja tugas. Jadi, mam pikirin tugas yang satu saja. Banyak tugas. Ingat kau pulang cepat. Kau tahu kau bapak pemodel sebentar dia labrak kau kasteng. Lihat dia punya cara lihat orang tua ini. Semakin hari makin kurang ajar. Sayang, kenapa kau lama sekali? Sama mama bertahan. Ke jalan pi mana ini? Pi mana saja. Saya bosan sekali di rumah. Sama mama ke orang gila sekali, saya stres. Oke deh, kau tolong pegang apa ya? Iya. Tolong saja deh. Kau juga.
Kenapa kita berhenti di sini, Ksan? Ini kan sepi, enak untuk pacaran. Masuk. Wih. Masuk ya, tidak apa-apa, aman ini. Mari sudah. Perlihatkan saya mana kau pacaran kau dari jauh-jauh. Saya berhenti sini sudah, jangan antar sampai depan rumah. Saya takut sama pemarah. Saya juga takut antarin kau sampai depan rumah. Saya mau pulang sudah. Bercium saya dulu. Hei, engkau saja. Dah. Ya sayang. Kau dari mana, Jesse? Saya kerja kelompok di sang teman. Kerja kelompok apa sampai jam 11 begini baru pulang? Bangsa, jangan belajar penipu ya. Saya injak kau. Mana jam 11 begini baru pulang? Apa sih yang kau terlalu berteriak sembarangan sama dia ini? Hah? Pemarah sembarangan? Kau pergi masuk suruh dekat bersama. Iya, kau tidak pernah perhatikan sama dia selama ini di rumah. Apa saja yang kau kerja? Apa kau bilang? Woi, tak lagi tahu diri. Saya seharian kerja jaga bensin. Tidak sama dengan kau yang cek ke mabok setiap hari. Berkau kesal saya? Iya, kau ada apa-apa dengan dia, kau mati memang sabuat. Itu dia perempuan. Apa kau bilang? Kalau kau peduli dengan dia, kau pergi cari uang di sana. Bukan kau pergi cek ke mabok kiri kanan, duduk laveri dengan teman laki-laki. Kau mengerti? Putri, sentasar kau ada waktu? Sibuk. Kita bakal jatuh gas fisika. Apa yang kau terlalu sibuk omongin orang kayak gitu? Setelah dia orang introvert, malas bergaul. Oh, dia tuh pintar fisika, nanti kan bisa tanya fisika di dia. Iya, biar semua masuk teman kelas. Elo, sebentar sore cari kita latihan. Tak, Elo. Hah? Kenapa itu? Orang aja kamu buka tangan di putri lagi. Apa orang rebut buku ini? Bagaimana kamu cari baca buku ini? Buku tak balik, kan? Lama-lama kamu otak kita balik. Oh iya, susah benar rumus fisika ini. Rumus fisika apa? Ini buku PKN, kau pegang ini. Kau makan sebuah buku ini. Halo, Rani, kau di mana? Saya mau kasih kembal kau buku cetak ini. Oh, Alvin, besok saya kau kasih kembal di sekolah ya. Saya sudah di depan ini, atau saya masuk saya? Wih, Alvin, jangan masuk. Saya takut sama tuan rumah marah lihat laki-laki datang. Hah, kenapa? Oke, so, saya tunggu di depan aja. Maaf, suku tidak bisa masuk, saya takut. Oh iya, tidak apa-apa, ini kombuku ya. Ini besok mau ulangan, makanya saya antar. Oke, suku jalan, suku jangan marah ya. Oh iya, saya jalan, suku, dah. Dah. Laki-laki siapa itu? Semula bawa laki-laki ya? Sore-sore, suara laki-laki yang datang cari kau di sini. Sama teman kelas yang datang antar buku, tante yang dipinjam. Kalau memang hanya datang antar buku, saya... Masuk saya tuh, kenapa harus sembunyi-sembunyi di belakang gerbang situ? Orang tua di kampung sana boleh pikir kamu ada datang kota untuk sekolah. Tataunya kamu nyata sibuk urus laki-laki di sini. Kau masak nasi? Belum. Aku tunggu apa lagi? Sebentar kau bapak datang lah, dia menyomel tidak nasi di rumah. Ada adik di rumah, ge. Kasih tinggal sudah yang masak. Jangan kau lepas kau mahadi masa sendiri itu. Dia belum bisa apa-apa. Tapi susah jalan, tapi masih nasib.
Mama. Apa lagi? Saya suka kelas 12 sekarang. Terus? Kenapa? Om yang jelas sikit. Bagaimana saya sampai lanjutan setelah saya tamat ini? Kita yang setidak uang. Saya tersanggup lekas kuliah anak. Mama, saya kepengen kuliah. Terus? Kau pikir kalau kau sarjana kau langsung jadi presiden? Hah? Kau terlihat itu aku sana? Dia mama banting tulang cari uang untuk sekolah sama dia. Untuk kuliah sama dia. Tahu apa sekarang dia sejar sarjana 2 tahun duduk nganggur saya di rumah sana. Atau kau terlihat anaknya memiuli sana. Pergi kuliah jauh-jauh sana, tatanya melahirkan anak di kos. Percuma saja kas kuliah sama kamu jauh-jauh di Jawa sana. Bilang mau pergi kuliah, tatanya pergi kas bagaya, kas habis uang orang tua saja di Jawa sana. Mama tidak bisa samakan saya dengan anak orang lain. Keburukannya anak orang lain bukan berarti sama keburukan sama kayak dorang. Kau tahu dari mana kalau kau kuliah lancar? Engkau saya bahkan tidak dapat ranking di sekolah juga. Bisa saya ngomong begitu sama saya? Mama melahirkan saya dengan tujuan apa? Capek-capek mama rawat saya dari kecil hanya untuk mama suruh masak nasi dengan cabut rumput saya di kebun ini. Hei Sari, ayo sedikit jogging, kita tunggu apa lagi? Tunggu lagi sedikit. Kau cari siapa benar tadi ini? Toleh kanan, toleh kiri. Sebentar kau matang lagi satu salah urat itu. Itu dia. Ayo cantik, ayo cantik tuh. Hah? Kok diam aja sedikit kejam banyak omong? Kakak permisi. Ini, kakak puetut kemarin jatuh di sini. Oh iya, pantas saya cetar. Kemarin tidak ada. Iya kakak, jatuh di sini kemarin pas kakak lari. Ini kakak. Ayo biar, saya ambil sini. Iya kakak, saya beli baru, ambil sini. Siapa kamu nama? Kamu nama Sari kakak, ini sama teman Vinci. Kakak nama siapa? Hendrik. Oh iya, kalau bisa jalan saya. Kakak Hendrik. Setengah nggak tunggu om dia, akhirnya ini hari kita kenalan juga. Jadi kasan saya di headset lagi. Selamat siang. Halo. Iya, selamat siang. Bagaimana? Om, ada Putri. Saya temannya Putri. Om, kira saya kamu. Maaf, kakak. Manggil saya. Langsung masuk. Kita teman kakak. Cuma teman kelas, bukan teman dekat. In hari kamu mulai jadi teman dekat. Saya terakhir ini ajar teman dekat. 30 menit ke depan mungkin aku mulai ada rasa. Saya rasa lapar sekarang, kau belum mau pulang. Tidak sopan usir teman yang datang jauh-jauh. Saya pimpin kalian minum ya. Kau datang bikin apa di sini lo? Saya tidak boleh datang di sini. Maksudnya untuk apa? Kau pulang susah sama orang tua lihat. Saya tidak bikin apa-apa justru mengko, kenapa mengko takut sekali? Ya tersuka sama lu. Kau pulang saja bilang sama orang tua lihat. Ya, mas kau pulang sama orang tua lihat. Tunggu. Ada yang minta tolong Putri.
Minta tolong apa lagi? Kita ambil mana ini, Elo? Kok ikut saja, Gek? Sore saya datang di sini. Saya bantu mengajar bahasa Inggris dengan suka rela. Pertama kali saya lihat ke sini. Mari juga. Introduce yourself in the bahasa Indonesia. Ini memperkenalkan diri kita. Pertama ada my name is. My name is. Sebut namanya kalian masing-masing. Contohnya my name is Bailey. My name is Bella. Nama saya adalah Bailey. Nama saya adalah Lina. I am 11 years old. Saya berumur 11 tahun. Saya berumur 11 tahun. Si kakak sudah datang berkunjung. Sama-sama, Miss. Saya juga senang datang. Saya temannya Elo. Teman kau mengakui kalau saya kau teman. Kak Elo bisa antar Kak Elo pukawan di sana. Soalnya di sana ada tempat foto yang bagus. Oke, sudah. Saya buat teman dulu ya. Iya, Kak. Terima kasih, Miss. Permisi. Merci. Ini bagus sekali sini. Kutirinya selalu datang kan. Damai sekali di sini. Semoga tetap terjaga dan budaya ini kampungnya. Itu tujuan kita mengajarin anak-anak supaya dong cinta dong budaya sendiri di tengah perkembangan zaman. Sulit sekali jadi anak introvert. Tapi pas sama-sama dengan tuan anak-anak tadi, saya sadar kalau kebahagiaan sejati itu bisa datang dengan mudah. Kebahagiaan sejati itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Tuhan ciptakan ini dunia yang begitu indah. Kenapa kita bersembunyi? Pas saya lihat muka polosnya tuan anak-anak tadi, sama rindu tentang anak-anak di luar sana yang jadi korban kejahatan. Dan saya mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Padahal kan kejahatan yang menyakiti anak-anak. Putri, dingin itu tidak ada, hanya hangat yang belum datang. Gelap itu tidak ada, hanya cahaya yang belum datang. Dan kejahatan itu tidak ada, hanya manusia yang belum ada rasa kebaikan di dalam dirinya. Jarang ada laki-laki kayak kau. Makanya harus jadi teman dekat.
Kak Fredrik toh? Hendrik. Oh iya, Kak Hendrik. Halo kakak, ada jogging lah kakak? Oh iya mantap kakak rajin jogging. Eh, kamu mau kemana Vin? Ini sama pergi gereja kakak, ada pertemuan pemuda. Kenapa jalan sendiri? Woi, susu terlambat kakak sama teman, susu jalan duluan. Saya lanjut dulu kakak, susu terlambat. Dah Kak Fredrik. Ketika salam lagi. Selamat siang. Kapan kamu ulangan semester, Lia? Minggu depan. Tadi dek kom om dan kom tante datang. Dong ada bawa ini. Ketika dengar lah seorang. Kenapa siang-siang bolong kau sepi timba air ini? Kau istirahat dulu makan. Lia! Kom om dan kom tante tadi datang. Kita ada bahas tentang engko. Kom om dan kom tante tadi bilang ada mau bantu-bantu kita sedikit untuk tambah-tambah kau punya uang kuliah. Nanti kau kuliah di Kupang saja, biar kau kosam sama dengan kom sepupu. Makasih mama, makasih. Saya janji saya kuliah baik-baik. Iya, belajar baik-baik supaya bisa ikut ujian ya, supaya bisa kuliah nanti baik-baik. Iya mama. Nah, semua pendapatnya teman-teman kita akan rangkum dan kita akan buat dan poin-poin. Itu alasannya kenapa saya sudah minta izin ibu untuk Alvin bisa hadir di sini. Alvin akan bantu kita untuk merekap semua poin-poin penting hasil diskusinya kita. Kamu tidak niat bikin saya kopi? Semula bosan mengantuk ketikin bareng, sambar dan sebuah karat semua. Selamat sore teman-teman, maaf saya lambat. Bukan hanya lambat, tapi sangat lambat. Tidak apa-apa Gesari, duduk silah nih, kau istirahat dulu. Maksudnya kalau tidak serius gabung dengan tim, mending mundur aja. Jangan bikin susah teman-teman yang lain. Gesari, engkau jangan terlalu berlebihan ya. Hei, sudah Gesari, sudah. Mungkin kau di kom rumah tidak ada kerja, tapi di situasi yang satu beda. Tidak gampang buat saya dapat izin keluar rumah. Dan untuk datang ke sini ini saya betul-betul berusaha, walaupun saya lambat. Saya niat tinggi sekali untuk gabung di ini grup, supaya saya bisa tampil kayak kalian. Tapi saya tidak seberuntung kau yang tinggal di rumah sendiri. Alvin, kau bagaimana lagi? Sampai terani, di jalan kaki ke sini rumah jauh. Sari, mungkin engkau terlalu obsesi untuk tampil yang bagus untuk kita di sekolah, tapi bukan berarti engkau harus egois. Saya minta kita untuk disiplin dan kompak. Hanya itu aja, tidak lebih. Sari, kita tidak pernah tahu situasinya orang itu berbeda-beda. Alvin, kau berhenti sini dulu terlama. Engkau mau bikin apa lagi di sini? Terlama, CG. Bagus di sini. Biasa sih. Jangan kau kasih masuk di hati ya yang Sari omong tadi. Membegitu sudah sifat. Tidak. Betul Susari, ge. Sayang salah. Harusnya tuh dari awal saya pikir memang sebelum saya gabung di ini tim. Saya suka Ibu Christine. Dia suka kasih kesempatan untuk anak-anak yang jarang tampil kayak saya. Kan kebanyakan guru-guru lain, dong hanya tunjuk anak-anak yang sama saja setiap ada kegiatan. Ya mungkin juga karena banyak anak-anak itu yang diam-diam, tidak kasih tunjuk dong pun keberanian. Makanya guru-guru justru saya pilih anak-anak untuk
ikut terlibat dalam kegiatan. Justru itu, Alvin. Bukannya anak-anak yang pendiam tuh yang harus dibantu oleh guru-guru untuk berkembang. Tapi ya, kita punya kelompok jadi amburadul gara-gara ada anggota kelompok kayak saya. Hei, tirap apa toh? Kan kamu juga masih banyak waktu untuk persiapan, banyak waktu juga untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Baru bagaimana sih, sesudah Lukas tinggal itu guru barusan? Tirap apa, Ge? Besok datang lagi, man mungkin jodong marah, Mengko. Kau lurus sudah. Jadi salam buat mertua, eh. Lepasan tangan tuh sayang. Pergi soto. Mau pergi bagaimana kalau tangan belum terlepas? Siapa yang pegang kom tangan? Kau yang pegang sam tangan. Kau terlepas. Berani kau terlepas, saya pergi menghadap kom bapa. Pergi soto. Saya itu sampai tiga berani kau terlepas sam tangan, saya pergi menghadap kom bapa. Kau hitung soto. Satu, dua, tiga. Jangan. Kau pulang susah mau kuliah sama kuliah. Tidak, saya mau pergi ketemu kom bapa. Tidak. Kau pulang susah mau kuliah sama kuliah. Dah. Jessica, kok terapa-apa? Jessy, kayaknya kau merok tembus itu. Atau kau mau pisah rumah, pakai tahan dulu sama rok. Lia. Kom rumah masih jauh. Tidak, sudah dekat sama rumah. Kom pisah sama rumah. Duduk. Bagaimana tuh baju? Pas. Makan suni mie, mumpung dia masih panas. Maaf, Sue, hanya mie saja yang ada. Soalnya ini makanan rutin orang miskin. Kau termalu. Malu kenapa? Sebut kom diri orang miskin. Hah? Kenapa harus malu? Saya memang miskin. Kau makan suku mie sebelum dia bangka. Banyak orang yang malu jadi miskin. Tapi saya tidak. Miskin itu membuat satu lebih semangat, lebih kuat lagi. Lagian, miskin juga bukan kata negatif atau kata hinaan. Kenapa harus malu? Mungkin hanya di rumah saya yang isi dalam yang kelihatan miskin. Tapi saya yakin, satu punya hati yang kaya. Tuhan masih beri saya kesehatan, masih bisa sekolah, masih bisa ketemu dengan teman-teman. Baru engkau, Jess? Lia, kau tahu ya? Saya kelihatan mewah saja di sekolah. Sebenarnya saya juga orang miskin. Bukan sama lu, saya miskin. Saya memang miskin. Tapi saya tidak mau sama teman-teman tu tahu dengan keadaan sama keluarga. Terlebih khusus sama orang tua. Kau suka baklai di rumah, suka ribut. Akhirnya begini susah. Jadi tertutup di kelas. Ngomong-ngomong makasih Elia. Kau suka pinjam saya baju dan kau suka masak sama saya mie. Elia. Kau jangan cerita di siapa-siapa ya. Tentang saya dan Iksan tadi. Sama lu betul kau tahu. Jessy, kenapa kau terkas putus sama Iksan? Pasti dia sering pukul sama kau itu. Tidak bisa, Lia. Sesusah yang betul sama dia. Tapi engkau manusia, Jess. Bukan hewan yang dipukul saja seenaknya. Sama hidup itu hancur di rumah karena sama orang tua. Iksan tuh selalu ada. Kapan saya sambut tuh dia selalu ada buat saya. Apa yang beda kalau kau lari di komor orang tua yang keras tapi kau tuh dapat pukul dari laki-laki? Tubuh perempuan itu berharga, Jess. Bahkan kita punya tubuh ini tidak ternilai dengan harga.
Itu makanya kita jaga kita punya tubuh baik-baik ini untuk kita kasih di laki-laki yang tulus yang akan jadi kita punya jodoh di masa depan nanti. Jangan kita kasih kita punya tubuh secara gratis untuk laki-laki pukul. Belum tentu itu laki-laki jadi kita punya jodoh nanti. Laki-laki yang tulus itu ya, laki-laki yang jaga kita, lindungi kita. Bahkan dia tuh terima kita tuh tersakiti, justru dia yang tersakiti demi kita. Itu sih mencintai yang tulus. Begitu Jesse, jangan ku ngali-ngali sesuatu dengan laki-laki sana biar dipukul-pukul engkau. Kak Hendro. Hendrik. Oh iya Kak Hendrik. Saya harus beli buah di situ kakak. Ketik tanya juga. Omong-omong Kak Hendrik mau pergi mana? Tidak, kebetulan lewat dia Nonfin makanya berhenti. Nonfin mau pergi mana? Oh ini mantar buah buat teman yang sakit. Mau tuh ke kantor? Tidak apa-apa kakak, jangan sampai merepotkan. Ah tidak, mungkin saja lo. Oh ya, makasih kakak. Ayo. Bisa minta nomor apa ini? Iya. Ini kakak, makasih. Iya, makasih. Saya jalan, sudah? Iya. Kau masih sakit? Ini saya bawa ke buah. Apa tadi itu? Apa? Kenapa tiba-tiba kau jalan dengan Hendrik? Oh, Kak Hendrik? Tidak, kita ketemu di jalan tadi pas beli buah buat engkau, makanya sekalian sudah diantar sama saya. Terus, kenapa macam suara kerap lama sekali? Pakai batu kau nomor HP lagi? Macam bisa lihat kau yang terlalu bahagia sekali ketemu sama dia? Tidak, dia dulu yang minta sama nomor. Terus kenapa kau terbahas sedikit sama nama di dia? Atau suruh ambil singgah masuk di sama rumah? Kelihatan sekali kalau kau terima kasih ketemu sama saya dengan dia. Sehari cukup, Su. Saya sudah mulai bosan. Selama ini saya sudah berusaha jadi teman yang baik buat engkau. Saya hanya mau datang dan kasih buah karena kau ada sakit. Aku terminta perhatian jadi kau? Memang kau terminta, tapi begitu suka jadi sahabat. Saya sudah terlalu banyak mengalah dengan kau. Saya sudah terlalu banyak sabar di saat semua orang tidak ada yang mau berdekat dengan kau. Semoga aku cepat sembuh. Ini perempuan sial beko. Orang PDKT sama dia, lama lebih berbalas sepuncet. Makanya cari hari ini kayak saya. Baik, cantik, seksi, kita minta apa-apa tetap dikasih. Tahu suka kau. Buat ini. Dia telanjang ini? Wih, kok telanjang aja sini? Bisa saya dikirim di kau, eh? Kan saya minta, ge. Makanya cari harimit kayak dia. Baik, kita minta apa-apa tetap dikasih. Makanya cari harim kayak begini. Tunggu ya sahabat kau bentuk engkau ya. Hei, sahabat orang jaga tuh. Ada siapa-siapa? Hei, kamu lihat lihat. Sini. Ma. Jay sini. Wih, Jay sini. Astagfirullah, bisa ada foto terpak baju begitu. Wih, tidak, editan ini. Tidak, dia asli ini. Bapak kepala sekolah depan kirim mereka sekarang. Kenapa dia? Kau tertawa sih. Iya, kenapa? Dia foto telanjang tuh, artis sebar. Siapa foto telanjang? Jesse. Jessica, betul ini Jessica foto? Foto apa ini Pak? Ini Jessica atau bukan? Hei Jessica, jawab saja, itu kau atau bukan? Bukan saya ini Bu, bukan saya Pak. Jessica, itu foto tanpa busana jelas-jelas kau muka. Lebih aku jujur saja. Bukan saya ini Bu, saya benar-benar tidak tahu betulin foto, bukan saya ini Bu. Jessica, kamu sudah kelas 12 ya? Malah kamu bikin masalah, bisa-bisa kamu tidak lulus ini. Maaf Pak,
Saya benar-benar tidak tahu ini foto siapa, Pak, bukan saya ini. Jessica, cukup ingat baik-baik. Kira-kira kau pernah kirim di siapa ini foto? Atau kau tahu siapa yang sebar? Kalau sampai fotomu ini tersebar luas, nama sekolah pasti jadi jelek. Oleh karena itu, sekolah akan memanggil orang tuamu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Ih, Bapak lebay dan anak begini ini kas keluar saja. Bikin malu-malu sekolah saja. Apalagi kita ini kan sekolah favorit, Bapak. Kas keluar sesendia nih. Daripada pusing kita kepala, Bapak urusan dia nih. Di kelas judi ini, Bapak kalau sangat lihat ini, dia attitude tidak bagus memang ini anak ini. Kau yang sabar tuh foto tuh Iksan. Kau kira barangkali? Itu foto saya kirim di kau minggu lalu. Bukan saya jauh tertahu siapa yang sebar. Kau memang lagi sial Iksan, pasti kau kirim semua tuh foto dari kau teman-teman laki tuh. Saya tidak tahu, saya tidak pernah kasih tunjuk siapa-siapa ya. Kau tanggung jawab lebih Iksan, saya lapor kau di polisi ya. Kau lapor sih tuh, siapa yang tanggung malu sekarang? Jisih kau yang sabar ya. Jauh dari saya, jauh dari baik, cukup baik. Kamu senang lihat sang foto, kamu senang sebar sang foto, toh? Jesse, jangan kau asal tuduh, bukan kita yang sebar. Kita saja kaget lihat kong foto. Ini pasti gak lo demi emosi belum stabil. Bagaimana sih, kalau orang tua tahu? Gila, Iksan. Weh, bangsat, pasti kau sebar foto sama pacar, toh? Bagaimana kalau saya yang sebar foto? Pokoknya kau yang kasih tunjuk bisa tanpa saya minta. Iya toh, baru kena kau curi tuh foto dari sama P. Sama sedendam sama kau ya. Kau pikir saya tertahu kalau kau yang ngasih ke guru jadi kasih luar saya timbola. Bola sepet ya kau mimpi ya? Ya apa mimpi kau mencakau ya? Jangan sendiri, jangan sendiri, jangan begitu. Minggir situ. Karena kau bisa begitu Richard. Kau tahu tidak Richard, kau perbuatan ini parah sekali. Ngalis kali kau. Baru anggota yang lain mana? Kenapa sendiri saja? Biar seibu. Biar saya mewakili saja. Tapi ini semua hasil kita diskusi. Tidak. Ini bukan hasil diskusi. Tapi ini hasil kau punya pemikiran sendiri. Sari, ini isinya memang bagus semua. Bagus sekali. Hanya ibu minta tuh hasil diskusi kelompoknya kalian yang bagus. Ibu, kita ada banyak masalah, Ibu. Dan Ibu tahu tuh dari awal saya bilang sama Ibu kalau kita bakalan susah kompak. Dan tambah lagi Jesse punya kasus yang sekarang, Ibu tahu tuh, Ibu. Oke. Ini malam Ibu akan kumpulkan semua di lapangan dan kita harus bahas ini sama-sama. Itu sudah yang saya bilang. Ini akibat tidak perhatikan anak di rumah. Lihat ini foto yang tanpa busana ini. Bikin malu saja orang tua. Ini karena kau yang tidak perhatikan dia di rumah. Hanya ingat main HP saja terus. Apa kau bilang? Kau pikir sang kerja hanya urus dia saja di rumah? Kalau bukan saya yang kerja cari banting tulang jaga bensin di sana, mau makan apa kita di rumah? Kau hanya kerja cek ke mabok keliling rumah dari rumah ke rumah. Kau enak sejak kau urusan saya. Jadi itu uang judi yang saya kasih kau terima juga? Aduh, itu anak 300-400 yang kau kasih itu sudah kau bangga. Kau tidak tahu lagi kau punya utang kiri kanan yang bertumpuk berjuta-juta. Belum kebutuhan hidupnya kita, belum ini uang anak sekolah. Itu yang kau terlalu bangga. Jesse, keluar dari kamar, buka pintu. Bikin malu keluarga saja, keluar. Aduh, woi, kau coba kau omong itu kau pikir diri sedikit bercermin. Apa yang kau terlalu salah sama dia? Kau pikir selama ini kau sudah jadi bapak yang baik untuk dia? Keluar, keluar, enak sedikit kau omong begitu sama dia. Kau coba bercermin sedikit. Dasar kau laki-laki tidak tahu diri. Malam ibu, malam teman-teman. Iya sayang, selamat malam. Mari duduk sambil tunggu teman yang lain datang. Saya kira kau tidak akan datang. Sabar tidak lama, kita tunggu lagi satu orang. Oh, itu dia sudah datang. Oh, Jesse datang juga ibu. Selamat malam Jesse. Selamat malam Jesse. Oke baik, sepertinya kita sudah lengkap semua ya. Oke, selamat malam semua. Terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktu untuk datang.
Sebenarnya kita kumpul ini bukan hanya mau bahas tentang lomba, tetapi menurut ibu penting sekali untuk kita ketemu, untuk saling menyapa, menyapa dengan akrab dengan teman-teman, sebagai saudara dan sebagai sahabat. Ibu tahu, kalian masing-masing itu lagi menghadapi masa-masa sulit. Tapi ibu cuma mau bilang, bahwa apapun yang kalian hadapi, kalian tidak pernah sendiri. Ingat, kau tidak sendiri. Ingat moto kita, perempuan mendukung perempuan. Perempuan melindungi perempuan. Jesse, kenapa apa Jesse? Kenapa apa? Saya malu, Vin. Saya menyesal. Saya malu dengan diri sendiri, Vin. Jesse, saya mungkin tidak tahu rasa jadi engkau sekarang. Tapi yang saya tahu, kita tidak bisa menghakimi orang hanya karena satu kesalahan buruk yang kau buat. Jangan hanya karena satu kesalahan besar yang kita buat, terus kita merasa menjadi manusia yang paling buruk di dunia. Jesse, semua orang tuh punya dosa besar. Ada dosanya yang tidak kelihatan. Dan ada beberapa orang tuh yang dapat cobaan besar karena dosa tuh menyebar. Saya memang bukan ahli agama, tapi setannya saya begitu. Tuhan tuh selalu punya cara untuk tegur orang-orang yang dia sayang. Jesse, kau tuh beruntung. Tuhan tegur kau tuh lebih awal supaya engkau tuh bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kau percaya saja, Jesse, akan ada banyak perempuan yang belajar dari kau. Jesse, ada banyak hal yang saya iri dari kau. Kau punya banyak kelebihan yang mungkin saya tidak punya. Dan sampai sekarang, saya masih lihat itu di kau sendiri. Kau gadis hebat, kau kuat, engkau juga terpena peduli ucapan buruk orang. Saya yakin engkau tuh masih punya banyak kebaikan, dan itu alasan engkau mau datang di sini. Jesse, saya sudah tertahu oleh ngomong apa. Kita semua sedih. Kita semua lapar. Sama-sama lambung sudah mulai naik. Jesse, mungkin kita selama ini sering berselisih. Tapi sebagai perempuan, saya tidak bisa bilang kalau saya tuh lebih baik daripada kau. Dan saya juga sadar, kita sebagai manusia tuh ada kita tempat keliru dan kita tempat salah. Saat ini, saya mencoba memposisikan diri supaya saya tuh bisa rasa apa yang kau rasa. Jangan kau pernah berpikir kalau ini akhir dari segalanya. Kau lihat, banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana yang bangkit hebat juga dari orang punya kesalahan di masa lalu. Mungkin suatu saat nanti, saya juga akan melewati masa-masa sulit seperti apa yang kau rasakan sekarang. Dan saya akan sangat senang sekali kalau ada saya punya teman-teman yang pegang erat saya punya tangan. Baik. Jesse, kau lihat toh, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri, sayang. Oke, sekarang kita buat lingkaran. Ini ibu ada bawa lilin. Ibu, kenapa saya punya beda sendiri? Yang lain kecil mungil, saya besar betul. Ini lilin kecil habis, makanya ibu ambil ini lilin besar di kuburan tadi buat kasih kau. Girls, dulu waktu ibu masih seusia kalian, ibu suka sekali kagumi kehidupan orang lain. Seperti kayak, ih dia cantik sekali ya, aduh dia punya rumah bagus sekali ya, ih dia pintar sekali ya. Mulai dari situ, ibu mulai tidak suka dengan ibu diri sendiri. Mulai tidak suka dengan apa yang ibu punya. Dan mulai tumbuh sudah itu rasa tidak bersyukur. Setelah itu saya mulai merasa buruk sekali. Dan saya mulai berusaha meniru kehidupan orang lain. Ingin terlihat cantik, ingin terlihat elit. Pokoknya ibu tuh pengen diakui orang. Tapi lama-kelamaan malah ibu tersesat. Salah arah dan mulai kehilangan jati diri. Dan akhirnya hati ini terasa hampa, terasa kosong sekali. Dan lama-lama ibu merasa bingung, marah, sedih, dan tersiksa. Kemudian berbagai masalah pun datang.
dan makin memperburuk keadaan. Tapi tidak peduli seburuk apapun kita pun kondisi, seburuk apapun kita pun situasi, tetap yang pegang kendali itu kita. Kita yang tentukan apakah kita layak bahagia atau tidak. Ibu tahu, tidak setiap hari bisa berjalan dengan baik. Tapi selalu ada sedikit hal baik yang bisa diambil setiap hari. Mungkin hanya ada sedikit hal baik yang terlihat. Tapi sedikit hal baik itu ibarat seperti lilin kecil. Coba kau bayangkan kalau dunia ini gelap, pasti kamu tersesat. Bukannya lilin kecil ini bisa kasih terang kalian di jalan. Dan lilin kecil ini berupa dukungan. Dukungan dari teman-teman yang baik dan tulus. Oke, mungkin Vin bisa lanjutkan. Ya, sekarang kita nyalakan ini lilin, simbol menyalakan harapan baru. Berikan cahaya kecil kepada siapapun di sekitarmu, siapapun yang kau temui dalam hidupmu, siapapun. Semuanya ucapkan doa, hal apapun yang kau inginkan, kasih tahu ke Tuhan, dengan hati yang jujur dan tulus. Jangan biarkan orang lain memadamkan lilin di hatinya kita. Perempuan menjaga perempuan. Perempuan mendukung perempuan. Perempuan tidak akan menjatuhkan perempuan lain. Perempuan harus kuat dan berani bangkit. Perempuan punya hak untuk menjadi apapun yang perempuan inginkan. Perempuan tidak hanya berwarna, tetapi perempuan bersinar, bersinar, dan bersinar. Iya, kita bersinar. Gadis-gadis bersinar. Ayo, siapa yang mau makan bakso? Saya. Ayo sudah. Selamat Natal, eh. Kami dari Squad 22. Terima kasih sudah menonton film ke-22 kami dari awal hingga selesai. Terima kasih sudah selalu setia menanti penayangan film terbaru kami. Dan kami sadar bahwa banyak kekurangan dalam film kami ini. Dan kami percaya di balik kekurangan ada kelebihan yang mungkin menjadi motivasi positif bagi kalian semua. Karena tidak ada hasil yang sempurna sebelum dimulai dari kesalahan kecil. Dan kami percaya semua hal besar selalu berawal dari hal yang kecil.
Ini bukan tentang menciptakan film, tetapi ini misi besar untuk Sumba, untuk NTT. Kami bekerja keras untuk membangun generasi-generasi muda yang berbakat, terampil, dan peduli tentang perubahan-perubahan yang baik. Dan untuk semua anak muda yang menonton film kami saat ini, bangunlah dari tempat dudukmu, percayalah dan yakinkan bahwa kamu bisa dan kamu memiliki banyak hal istimewa untuk dibanggakan. Kamu tidak harus lemah karena melihat kelebihan orang lain. Ciptakanlah kelebihanmu sendiri karena tanpa engkau sadari, engkau bisa jauh lebih luar biasa dari yang kau bayangkan. Positif atau negatif tergantung dari cara pandangmu melihat sesuatu hal. Kekuatan hati dan pikiran merupakan kekuatan terbesar yang kita punya. Semakin besar kau berpikir positif, semakin banyak hal besar terjadi dalam hidupmu. Dan tentu kami akan merasa sangat bangga jika kamu terinspirasi dan banyak hal positif yang kamu ambil dalam film ini. Inspirasi dan motivasi tidak akan ada gunanya jika kamu hanya mendiamkan dalam pikiranmu. Bangunlah, berdiri yang tegap, tarik nafasmu, mulailah melangkah dalam mewujudkan mimpimu. Jangan berhenti karena merasa keterbatasan, karena keterbatasan itu cuma berada di pikiranmu. Kita akan memasuki tahun 2023. Tidak ada lagi waktu untuk tenggelam dalam khayalanmu. Selangkah menunda, maka semakin jauh untuk mendekat dengan impianmu. Mendukung anak Sumba untuk berkarya sama dengan mendukung Sumba untuk menjadi lebih maju. Mendukung orang lain berkarya sama dengan memberikan dirimu kesempatan untuk memajukan dirimu sendiri. Dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Karya anak Sumba untuk Indonesia. Salam dari WKB Wagabuwa. Pas dia bikinin tangan tuh kok kayak melu di atas, ada apa di atas gitu. Hey Fines, 1, 2, 3. Ulang. Iska, motor. Iska cepat motor lewat. Satu. Bukannya turun di tangga itu? Tangga. Soalnya. Gimana nih pegurah apa sih? Ingat, selam. Dua. Tiga. Akibat tidak perhatikan anak, fotonya tercabang di mana-mana. Lihat ini fotonya. Bukan dokter Sumba itu. Aduh, woi, kok coba kok ngomong begitu? Ih, ampun. Macam suka. Akrab. Ampuni daku. Terus kenapa terima? Sekali, Pak. Terakhir. Kenapa? Ulang ya. Oh my god. Prodoming apa? Ya kok kesancur sama chat, Mas. Wah. Tiga. Satu. Tuh. Ini apa sudah tadi? Ini Jessica kok.
Kalau sampai foto Mumi, kalau sampai fotomu ini tersebar luas, pulang ya. Pulang, Bob, pulang. Alhamdulillah kalau sobat tatap mata begitu. Pulang. Ahli agama. Kau pikir saya? Eh, Amin, aku mencago. Kurang lebihnya, kurang lebih. Satu, dua. Hai, saya Marceline Liawat. Mewakili seluruh rekan-rekan pemeran dalam film ini, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam dialog terdengar kasar dan sangat mengganggu. Perlu diketahui, kami justru sangat berusaha untuk menampilkan realita kehidupan nyata. Mohon untuk tidak menghujat, justru kami sangat membutuhkan saran yang positif di dalam mengembangkan karya anak Sumba untuk Indonesia. Sampai jumpa. Halo semuanya, terima kasih banyak telah menonton film kami. Semoga semua terinspirasi dan dapat menarik hikmah di balik kisah dalam film ini. Kami percaya bahwa sosial media maupun platform seperti YouTube dapat memberikan pengaruh yang kuat bagi perkembangan suatu daerah. Dan mendukung anak muda untuk berkarya di era milenial ini dipercaya mampu membawa perubahan besar bagi daerah itu sendiri. Ini mungkin hanya sebuah film dengan kisah yang biasa, namun mampu memberikan makna yang luar biasa bagi mereka yang menonton dengan hati yang bijak. So, untuk memulai sebuah perubahan tentu harus dari dalam hati dan pikiran yang positif. Halo, nama saya Paulinus Syukur SPD, Kepala SMA Negeri 1 WK Bubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan kreasi anak-anak muda zaman sekarang. Perlu kita semua ketahui bahwa zaman sudah berubah dan zaman inilah zaman milenial. Berilah kesempatan anak-anak muda kita untuk berkreasi, berinovasi. Apa yang menjadi impian atau cita-cita mereka, mari kita kasih waktu dan kesempatan. Sepanjang mereka berkreasi dalam nuansa-nuansa positif, kita tidak boleh menghalangi mereka, mari kita memberikan dukungan. Saya selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 WK Bubak, setiap kreasi-kreasi baik anak-anak itu selalu kami dukung dan kami fasilitasi. Oleh karena itu, kepada siapapun yang mendengar atau menyaksikan video ini, untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada anak-anak muda kita untuk berkreasi sesuai dengan impian dan cita-cita mereka. Sekian dan terima kasih.